like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel saya Agung Trihandoko. Di bulan Februari ini saya mau merekomendasikan sebuah aplikasi game booster terbaik di Play Store, guys. Dan aplikasi ini aslinya aplikasi ini berbayar hampir 100.000 dan di sini kalian tidak perlu bayar untuk menginstal aplikasi yang satu ini karena aplikasi ini udah free ya. Kalian tinggal download aja dan install aja di HP kalian. Nanti di deskripsi saya taruh link aslinya itu di Play Store. Kalau kalian mau download di Play Store silakan. Kalau kalian pakai
yang no password silakan juga, kalau kalian pakai yang berpassword silakan juga. Jadi kalian tinggal download sesuai selera kalian masing-masing ya. Oke, langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini, karena aplikasi ini saya rekomendasikan banget di bulan Februari ini. Yuk langsung aja kalian download seperti biasa. Oke, setelah kalian download, kalian buka di jari server ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like dan share juga. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu guys. Setelah kalian subscribe, langsung aja kalian download guys. Di deskripsi saya naruhnya itu dua link ya. Kalau kalian pakai link no password, kalian tinggal install aja dan pakai di HP kalian. Habis kalau kalian pakai link yang berpassword, kalian tinggal cari aja passwordnya di video ini. Tapi kalau kalian langsung mau ke Play Store silakan aja ya. Oke, langsung aja kalian download seperti biasa. Setelah kalian download, kalau kalian pakai link yang berpassword, kalian buka di jar server. Kalau belum punya silakan download dulu di Play Store. Habis itu cari folder download dan namanya itu adalah game booster Februari 2021. Kalian tinggal ekstrak aja dan masukin passwordnya ya. Kalau kalian pakai link no password, kalian tinggal download dan install aja di HP kalian masing-masing guys. Habis itu kalian tinggal oke, buka dan install seperti biasa dan tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini udah selesai ya, aplikasinya seperti ini. Dan nanti di deskripsi saya taruh link yang berpassword seperti apa ya. Habis itu kalian tinggal buka aja dan tampilannya seperti ini. Kalian tinggal oke aja dan ubah setelan sistem ya, izinkan mengubah setelan sistem. Habis itu back, cari game accelerator punya, izinkan back, dan tampilannya seperti ini. Di sini ada modul, setting, rate, share, katalog. Kalian tinggal pilih modul dulu. Modulnya itu ada long play, power play, offline play, add mode ya. Jadi fiturnya itu lumayan lengkap juga. Dan di sini ada pilih plus, kalian tinggal add game yang mau kalian mainkan guys. Jadi kalian tinggal tambahkan game yang mau kalian mainkan begitu ya. Dan cari lagi, mana lagi, ini dia. Mana Free Fire, mana Free Fire. Habis itu add game, dan di sini udah ada 5 game yang baru aja saya tampilkan guys. Oke, dan cara masang modulnya kalian tinggal klik dulu modul power play ya. Saya sarankan kalian pakai power play kalau ingin performa game yang kalian mainkan itu lebih optimal. Habis itu save, back, dan kalian pilih play mode. Pilih play mode, di sini saya sarankan power play. Habis itu play, dan di sini akan ada logo, itu artinya power play yang seperti ini ya. Kalau kalian pakai yang offline play, tampilannya akan seperti ini. Ini akan mematikan wifi kalian guys. Tapi kalau kalian pakai yang long play, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi setiap game itu akan beda-beda modelnya sesuai yang kalian pilih, sesuai selera yang kalian mau ya. Habis itu kalian tinggal pilih game yang mau kalian mainkan dan booster, dan habis itu pilih dan klik iconnya dan tunggu sampai prosesnya selesai. Ini otomatis akan dipercepat. Ini udah ngebuka gamenya ya, udah ngebuka gamenya. Ini karena tadi pakai mode long play, dimatikan pengatur brightnessnya, auto brightnessnya. Dan langsung aja kalian coba aplikasi ini di device kalian masing-masing. Dan di sini saya tunjukin harga aslinya itu berapa biar kalian tahu ya. Nah, di sini rating dan diarahkan ke Play Store. Dan di sini saya uninstall biar tahu harganya berapa. Harganya itu 94.000 guys. Jadi aplikasi ini hampir 100.000 dan aplikasinya mahal banget ya tentunya. Kalau kalian pengen coba, langsung aja kalian download aja seperti biasa. Tapi kalau kalian banyak duit, silahkan download di Play Store dan beli guys. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau sekiranya ada masalah dengan aplikasi ini, silahkan komen di kolom komentar. Kalau kalian punya request, silahkan komen juga di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye. On the outside.